Laura itu ularnya enggak apa-apa tuh digituin. Diam lo! Gue kalah. Udah itu aja. Gue berkorban demi ular. Lu mau apain gue terserah, tapi lepasin dia ular sekarang. Iya, budak gue. Tahu ini budak lu, tapi lu injek. Jangan. Semua makhluk itu punya. Mau gue makan, mau gue injek, urusan gue. Ah, omong lo. Taruh situ. Mana yang katanya Roy sakti? Mana yang katanya Roy hebat? Saya gak butuh. Roy gak akan melawan kalau lo kayak gini. Lo suruh ular lo. Begitu dia gak berhasil, lo bunuh, lo makan. Lo gak akan biarin itu kejadian dua kali sama ular yang ini. Gue gak akan lawan demi satu nyawa. Mau lo bilang gue kalah, apapun gue gak akan nyentuh. Tapi gue tuh gak tega sama binatang. Karena saya vegetarian juga, karena saya pecinta binatang. Catat itu. Lo mau lawan segimanapun, serah lo deh. Tapi gue mohon budak-budak lu semuanya lu lepasin. Gue akan pakai kekuatan gue. Sian tuler. Lawan gue, Loy. Tunduk sama gue. Lepasin itu ular. Mudah bagi gue mendatangkan beribu-ribu ular di sini. Diamanin dong, ular diamanin. Balik ke jenar yang awal. Lu minta gue lawan kan? Sekarang gue ladenin. Udah selesai. Jenar. Udah selesai, Jenar. Ayo, Mas. Ya, udah cukup. Udah cukup, selesai. Udah. Ularnya mundur. Jadinya dia marah dan menggigit. Kedua, dia masih belum puas.
dan masih belum puas, kemudian dia bawa ular satu lagi. Karena saya nggak mau pakai ini akan jadi korban lagi. Jadi saya mengalah. Tapi pada akhirnya saya nggak mau ngalah karena saya harus kasih dia pelajaran. Saya nggak mau ada korban ular lagi diinjek. Kamu nunggu ular lepas dari tangan dia dulu. Betul. Ya. Itu maksud saya. Kita harus mencintai semua makhluk ciptaan yang di atas. Iya nggak sih? Betul. Terakhir tadi dia udah lepas dari pengaruhnya. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa berdoa buat Mas Jenner semoga nggak usah nantang-nantang lagi. Iya betul. Dengan orang lain. Kalau yang ditantang Rokio sih, saya tidak mau terpancing marah atau apa sebenarnya. Karena orang seperti itu kalau dilawan dengan marah, kebencian, pasti akan terus. Itu pasti akan terus-terusan. Dan kita harus selesai. Ya, tapi betul. Untungnya kamu pakai cara yang lain. Saya pakai cara yang lain dengan kelembutan. Dan ketika dia injek, hati saya sakit sekali. Demi lawan saya harus mengorbankan satu nyawa. Bagi saya enggak make sense. Ngerti kan, Bay? Ya, tapi tadi kamu bikin khawatir banyak orang sih. Kamu bilang kamu biar rela mengaku kalah dan akhirnya kok tadi udah. Kalau ya, gue kalah, udah digituin masih enggak terima. Makanya kalau misalnya dia merasa menang, saya enggak tahu justru nanti apa yang terjadi. Betul. Dan sekarang semua selesai di sini.